Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, saya nak kongsi dan share kepada anda cara untuk membersihkan atau nak buat servis sikit pada mesin basuh. Okey, mungkin ada orang biasa guna mesin basuh tapi dia tak tahu macam mana cara nak bersihkan bahagian dalam tu. Sebab kan kita biasa basuh hari-hari, kemudian kotoran-kotoran pada pakaian kita tu kadang-kadang melekat ke mesin basuh melekat ke mesin basuh. Ada yang dah guna bertahun-tahun tapi tak pernah cuci pun. Kali ni saya nak ajar cara mudah je. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu pada semua penonton yang YouTube channel saya ni, saya share banyak tentang info-info tentang tips, tutorial, info bantuan dan video-video santai yang lain. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okey. Untuk ni mesin basuh saya ni, saya pakai jenama Panasonic. Okey, dah lama dah ni, dah 7 tahun dah. 7 tahun ke 8 tahun. Okey, saya rasa mesin basuh yang lain lebih kurang sama je. Okey, kat dalam dia macam ni, lebih kurang macam ni, dia ada bahagian-bahagian macam ni. Bahagian ni dan biasa kita tengok yang ni kan. Okey, yang ni. Okey, yang ni saya dah cuci dah sebenarnya. Saya nak tunjukkan saja cara. Okey, biasanya memang bahagian ni yang paling kotor sebenarnya. Okey, sebab kita basuh, dia pusing-pusing-pusing, kotoran tu dia melekat kat dalam ni yang ada jaring ni. Okey. Caranya kita boleh bersihkan, kita boleh cabut ni, kita tarik macam ni. Ha, tarik ke atas. Tarik ke atas. Tarik. Ha, macam tu. Okey. Mudah aje. Okey, cara nak letak balik. Letaklah sampai ada bunyi tap. Okey. Tarik. Cabut. Dalam ni ada banyak kotoran. Kemudian cuci dengan berus, sabun. Gosok dengan sabun. Sebab dalam ni memang banyak daki apa semua kat celah-celah ni. Yang ni saya dah bersihkan. Okey. Saya dah bersihkan. Ada daki kat sini. Ini saya bersihkan dalam minggu lepas. Okey, biasanya ni kotor. Okey. Bukan ni saja. Jadi ada lagi benda lain. Itu kita tengok lagi dalam ni ada yang macam ni eh. Ni pun boleh cabut juga. Ini kita cabut. Cara nak cabut, tekan bawah ni. Ni tekan, cabut. Tarik. Biasa benda ni pun kotor tak? Berdaki. Ada banyak daki. Kotor lah. Okey, ini saya dah cuci. Okey. Nak cabut ni anda bersihkan berus dengan sabun semua. Bila dah bersih, pasang balik. Pastikan tahu cara nak pasang. Okey, yang lain ada satu lagi lain ni. Mikrofon tercabut pula. Okey, yang ni cabut ni. Dia ada tulis softener dispenser. Yang ni pun kita boleh cabut juga. Cabut je macam tu, tarik. Tarik. Buka dan cuci ni. Supaya kalau kotoran yang terbiar macam tu, nanti kalau kita basuh pakaian tu nanti kan ada macam karat. Sebab kan air pipe. Air pipe kan dia banyak karat. Okey. Ambil ni. Ketiga-tiga benda tadi. Ni saya dah cabut. Bersihkan. Berus. Kemudian lekat balik. Macam biasa. Okey, ni cara nak lekat. Lekat dia. Sampai dia ada bunyi tap. Yang ni pun macam mana? Okey. Macam tu je. Semudah ABC. Okey. Kadang-kadang kat tepi-tepi ni pun ada kat kotor-kotor. Kita beruslah. Letak sabun. Macam tu saja nak servis. Nak bersihkan sendiri mesin basuh ni. InsyaAllah. Kita boleh basuh kain dengan bersih lah. Okay. Tak ada lagi karat-karat. Okay. Itu saja. Jangan lupa untuk tonton like, share dan juga subscribe channel ni untuk info yang terbaru dan terkini. Okay, bye.